berikutan kenaikan umur tidak diturunkan ke 18, so adakah ada perancangan untuk mewujudkan saya pemuda dan pemuda? Saya pemuda ataupun putera dan putri. Putri dan juga putera. Ya, putera. Itu kita akan bincangkan di peringkat parti masing-masing. Memang dengan sedikit perubahan dalam keadaan politik, terutama sekali mereka yang layak untuk mengundi, sudah dipersetujui diturunkan kepada 18 tahun. Kemungkinan parti akan membuat perubahan juga, sama ada untuk menubuh sayap putera dan juga putri. Kalau nak minta pandangan saya sendiri, memang bagi saya tidak perlulah. Tapi kemungkinan pucuk pimpinan parti akan melihatnya di peringkat lain. Karena bagi saya, kita sudah ada wanita, kita sudah ada pemuda. Terpulang kepada pemuda dan juga wanita dalam sayap mereka sendiri untuk membuat sub komiti ataupun sub sayap dalam itu untuk memastikan agar mereka yang berumur 18 tahun dan sebagainya mesti ada dalam komiti-komiti mereka. Nanti terlalu banyak sayap-sayap macam ini susah juga nak jaga. Sebab itu kalau nak minta pandangan saya secara peribadi lah, bagi saya memadai apa yang kita adakan pada hari ini. Tidak perlu ada sayap putri, sayap putra. Jadi nanti kita ada putri, putra, wanita, pemuda. Oh, banyak sangat. Tapi ya, banyak gila sayap. Susah nak jaga. Bagi wanita tu, memang kita ada mula belia wanis. Wanita kita memang ada belia wanis kita tubuhkan ya untuk membawa wanita muda untuk masuk parti ya. Memang ada. Tapi sih perlu sayap khas lah, tidak perlu. Itu dari perspektif parti PBB lah, karena kedua-dua saya dengan Datuk Hasidah adalah dari PBB. Kalau parti lain yang dalam ikatan GPS itu nak membuat sayap mereka sendiri, putera-putri, terpulang kepada mereka lah. Karena di Semenanjung Malaysia pun parti-parti nasional mereka ada sayap-sayap sendiri, putera-putri dan sebagainya. Tapi bagi kita di Sarawak, pada pandangan saya lah, belum sampai ke peringkat itu. Pada masa ini belum lagi ada perbincangan berkenaan dengan itu, karena kita percaya pergerakan wanita dan pergerakan pemuda dalam parti PBB, mereka ada mempunyai rancangan-rancangan mereka sendiri bagaimana hendak mendekat diri dengan golongan-golongan 18 tahun ini. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh Datuk Hasidah tadi. Kalau dalam pergerakan wanita, mereka ada belia wanis dan sebagainya. Belia wanis ada dan memang kita memang ada dalam wanita mengadakan pelan tindakan lah untuk engage dengan yang belia yang berumur 18 tahun ke atas. Memang kita ada rancangan. It is a small matter to us.